Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Enggak. Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari. Tubuh yang berpatah hati bergantung pada gaji, berlomba jadi asri, mengais validasi. Dan aku pun tak hadir seakan paling mahir menenangkan dirimu yang merasa terpinggirkan. Dunia tak pernah adil, kita semua gagal. Angkat minumanmu, bersedih bersama-sama. Sia-sia pada akhirnya putus asa, terekam benih semua. Masalahnya lebih dari yang secukupnya. Rekam gambar dirimu yang terabadikan bertahun silam. Putra-putri sakit hati, ayah ibu sendiri, komitmen lama mati, hubungan yang menyepi. Wisata masa lalu, kau hanya merindu mencari pelarian dari pengabdian yang terbakar sirna. Mengapur berbu, kita semua gagal. Ambil sedikit tisu, bersedihlah secukupnya. Secukupnya, kan masih ada penggantinya. Belum waktunya kau bisa menjawabnya. Share the night, it goes.
Mie goreng means fried noodle. It is fried noodle. Hai, selamat pagi kawan-kawan. Selamat pagi Mbak Camilla sudah hadir. Mbak Camilla. Pagi masih, Mas. Pagi. Mohon maaf pagi-pagi di hari Sabtu. Masih ada kuliah ya. Iya, nih masa juga kalau udah Sabtu nih ya, tapi apa boleh buat. Karena kalau hari-hari biasa juga susah ngatur jadwalnya. Bagaimana, apa kabar? Kabar baik. Posisi di mana sekarang? Posisi di Jakarta, cuma besok ada rencana ke Jogja. Untuk syuting? Ada Jogja Festival Jam. Ya, FDD ya, Festival Film Dokumenter ya. Oh, ada film apa lagi? Enggak, Jogja Asian Film Festival Jav. Oh, Jav ya. Ya. Tapi bareng dengan FFD ya maksud saya. Iya, memang setiap tahun sama-sama di November Desember. Kalau dulu sama-sama di Desember, makanya kalau ada tag Desember ke Jogja karena ada festival dokumenter, ada Jav, ada beberapa festival lainnya gitu. Jadi emang memang berdekatan. Oh, oke. Okay. Ya. Oke, okay, kawan-kawan, terima kasih yang bisa on cam, please on cam. Ada Bapak Wakil Dekan 3 Fisip UNER sudah ada di sini. Kemudian ada Bu Yuyun, staf kami di Departemen Komunikasi, dan beberapa mahasiswa yang mengambil mata kuliah Sinema Indonesia dan mata kuliah Visual Culture and Creative Arts. Jadi mereka memang sewajiban untuk berpartisipasi di kuliah ini karena bagian dari materi kuliah. Oke. Okay. Kalau saya yang ngajar susah dipercaya, Mbak. Tapi kalau misalnya praktisinya ngajar itu beda kasus. Apa saya mengundang Mbak Camilla untuk bicara langsung, bicara soal proses kreatif ketika Mbak Camilla memproduksi film-film Mbak Camilla, terutama dua film layar lebar terakhir Mbak Camilla, Mirror Never Lies, serta The Scene in Unseen, dan sekali. Sebetulnya saya juga mengundang dua mahasiswa saya yang dulu skripsinya terfokus pada film-film Mbak Camilla, cuman saya belum melihat dia ada di sini. Wow, dia meneliti semua, iya, ada 4 filmnya Mbak Camilla itu yang diteliti, jadi bicara soal posisi perempuan, kalau saya tidak salah. Uh-huh. Saya sudah mengundang bersangkutan, cuman saya belum melihat namanya di daftar nama yang hadir. Okay. Siapa tahu kalau dia hadir juga bisa melakukan semacam apa ya, konfirmasi atau memuaskan lagi pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab ketika meneliti film-film Mbak Camilla. Iya, menarik, bisa menjadi penanggap juga ya, Mas. Iya, seharusnya begitu. Cuman karena dia sudah bekerja, ya malah dunia industri sekarang juga susah mencari waktunya sekarang ya.
dunia online itu malah membuat kita susah cari waktu saat ini, saya entah tahu. Baik kawan-kawan, sudah hadir di sini Kamela Andini, sutradara film Mirror Never Lies, kemudian The Seen and Unseen. Mbak Kamela juga yang berperan besar meluluskan saya di disertasi saya. karena saya membuat video esai saya berdasarkan filmnya Mbak Kamela. Dan Mbak Kamela akan bicara soal proses kreatif beliau di dua film terakhir. Feel free buat teman-teman nanti untuk diskusi lebih banyak dengan Mbak Kamela ini langsung. Saya persilakan waktu dan tempat ke Mbak Kamela. Silakan Mbak. Baik. Selamat pagi semuanya. Senang sekali bisa ikut sharing gitu di sesi kali ini di kelas Mas Igat kali ini, kebetulan juga ada waktu gitu. Kemarin pada saat diajak untuk bicara soal karakter anak dalam film, sebenarnya ini juga sesuatu yang masih menjadi diskusi juga untuk saya pribadi sebagai kreator gitu. Jadi sebenarnya saya juga butuh perspektif-perspektif lain gitu, karena saya terus bergerak juga dengan perspektif ini. Jadi mungkin hari ini saya akan memberitahu tentang proses kreatif saya gitu dengan karakter anak-anak. Tentu saja ini dari perspektif praktisi dan juga sangat personal gitu. Jadi mungkin kita juga bisa diskusi lebih lanjut setelahnya. Oke, sekarang berarti saya ada materi, saya bisa share screen ya? Bisa, Mbak. Silakan. Oke. Baik. Hari ini saya akan bicara tentang bahasa anak dalam film, tapi memang menggunakan studi kasus gitu kedua film saya, The Mirror Never Lies dan The Seen and Unseen, juga bicara tentang proses kreatifnya gitu, kenapa kemudian memilih karakter anak-anak gitu, dan bagaimana saya berproses gitu bersama karakter anak ini. Oke, yang pertama memang selain ada ketertarikan khusus gitu secara pribadi sebagai sutradara, saya suka bekerja dengan aktor-aktor anak-anak gitu, apalagi non-profesional aktor sebenarnya gitu. Saya suka berproses bersama mereka gitu. Tapi sebenarnya ada hal-hal lain juga yang saat saya berkarya, saya merasa bahwa ini saya butuhkan gitu dalam menulis dan kemudian melanjutkannya dalam menyutradarai. Salah satunya adalah tentang tubuh dan perspektif anak-anak itu sendiri. Misalnya seperti ini, mungkin untuk bicara soal tubuh dan perspektif ini, saya bisa memakai studi kasus film kedua saya gitu, Skala Niskala. Yang pertama adalah saat saya memiliki ide tentang film ini gitu, tentang membuat film yang membicarakan tentang sebuah filosofi di Bali yang bernama Skala Niskala gitu. Karena pada saat itu saya memang ingin bicara soal koneksi sebenarnya, koneksi kita sebagai orang Timur gitu. Sebenarnya bagaimana sih kita berkoneksi dengan alam, berkoneksi juga dengan semua yang kita percayai sebenarnya gitu, karena kita bukan kita nggak pernah rasional tentang siapa kita menurut saya gitu, dan kita percaya apapun itu seperti itu apa adanya, dan ini sangat menarik buat saya untuk disampaikan gitu lewat film, memberitahu lebih lanjut tentang siapa kita. Nah kemudian saya menemukan sebuah filosofi di Bali bernama Skala Niskala, bahwa manusia tapi juga semua yang tidak terlihat gitu, seperti kita mempercayai ya semua alam yang tidak terlihat juga, kepercayaan agama dan lain-lain. Nah mereka juga semua mempercayai semua kekuatan yang baik dan juga yang buruk, bahwa hidup itu
terdiri dari yang baik dan yang buruk gitu, tidak salah satunya gitu. Sehingga kita tidak pernah tidak bisa memihak kepada salah satunya, sehingga ada kutub yang namanya di tengah, kutub yang akan menjaga keseimbangan itu. Makanya kalau kita tahu skala-skala, memang saya melihat bahwa itulah kita harus memeluk hidup baik dan buruknya gitu, sama-sama dipeluk dua-duanya. Dan kalau kita mempelajari skala-skala lebih dalam, kita memang bicara juga soal dualisme gitu. Tentang tubuh dan pikiran, perempuan dan laki-laki, siang dan malam, dan semuanya itu kenapa juga kepercayaan-kepercayaan Bali mereka sangat, kalendernya sangat berdekatan dengan alam gitu. Banyak unsur dualisme di situ. Dan ini adalah elemen-elemen yang ingin saya alihkan gitu, translate gitu. Saya ingin translate ke dalam warna visual dan lain-lain. Nah, tapi tentu saja salah satu tantangannya adalah saat membuat film ini sesuatu yang tidak verbal gitu. Ini sesuatu yang tidak, saya rasa ini soal rasa, ini soal koneksi gitu. Ini sesuatu yang cukup berat untuk kayak dibuat dialog atau diverbalkan gitu. Mungkin kalau saya menulis tesis atau buku gitu bisa gitu dengan kata-kata menjelaskan dengan skala-skala, tapi saat saya memiliki medium film yang sangat visual sebenarnya dan sangat peristiwa begitu bentuknya, saya rasa saya butuh hal lain gitu, selain saya rasa saya harus mentranslate-nya dengan elemen-elemen yang memang bahasa film gitu. Nah, salah satunya adalah tentang karakter juga gitu. Karakter apa yang sebenarnya saya ingin miliki di sini gitu. Tentu saja saya setiap bikin cerita, saya selalu ingin cari siapa sih penceritanya sebenarnya gitu. Siapa sih pencerita-cerita ini yang akan mewakili saya dan akan mewakili cerita ini di dalam film gitu. Itu selalu menjadi pertanyaan besar. Jadi kayak kalau The Mirror Never Lies, waktu itu saya pengen bicara soal laut, saya cari siapa ya penceritanya gitu, yang akhirnya ketemu suku Bajo gitu, yang akhirnya saya rasa mereka lah pencerita yang tepat untuk film ini. Jadi juga di skala-skala siapa penceritanya. Akhirnya memang saya menemukan sebuah komunitas anak-anak di Bali, penari, tari, musik, dan lain-lain yang bernama Bajra Sandi, komunitas Bajra Sandi. Dan saya kenal baik gitu dengan koreografernya, dengan pemimpinnya, sehingga kami mulai berproses bersama. Dan saya rasa mereka adalah pencerita yang tepat untuk film ini. Nah, tapi memang salah satu tantangan yang saya juga dapatkan adalah kayak apa yang mau saya bicarakan dalam film ini tuh berat sekali sebenarnya gitu. Sesuatu yang rasanya saya tidak bisa paksakan anak-anak untuk tahu, untuk paham gitu di sini saat saya menemukan mereka. Jadi memang ada beberapa hal yang kemudian saya berproses dengan mereka. Tapi memang saat memutuskan kenapa anak-anak, ada beberapa aspek yang saya pakai gitu. Ini yang pertama sebenarnya, representasi jarak gitu. Karena saya saat membuat film, biasanya saya membuat film di daerah yang memang bukan, saya tidak berasal dari situ. Background saya orang, lahir dan besar di Jakarta. Background keluarga saya Jawa dan Sunda gitu. Film pertama saya bicara tentang kultur Wakatobi gitu, Sulawesi Tenggara. Lalu di skala-skala saya bicara soal Bali. Saya sadar betul bahwa sebagai kreator, saya adalah orang yang berjarak gitu. Tapi kemudian memang jarak ini juga sesuatu yang sangat menarik saat saya berproses gitu, karena memang saya rasa dalam film, saat membuat film, saya harus menemukan jarak yang pas gitu dengan subjek saya gitu. Tidak terlalu dekat tapi juga tidak terlalu jauh gitu. Saya selalu harus menemukan jarak yang cukup gitu untuk saya bisa objektif tapi saya juga bisa personal gitu. Nah, memiliki karakter anak-anak gitu yang memang
ada kena event, ada ketidaktahuan juga gitu. Seperti yang tadi misalnya saat saat orang dewasa sangat bisa bisa sangat memahami gitu filosofi itu, dia jadi terlalu dekat gitu. Tapi saat karakternya anak-anak, dengan ketidaktahuan dia, saya rasa itu juga bisa merepresentasikan jarak saya juga terhadap kultur tersebut gitu. Jadi dan memang itu jadi seperti perspektif saya gitu, orang luar ibaratnya gitu, yang memang sedang ingin masuk, sedang ingin mengalami ya, sedang ingin mencari gitu di ruang ini, di dalam konteks ini. Kepolosan, kenaifan perspektif anak itu sesuatu yang senang saya pakai gitu untuk memang merepresentasikan jarak saya juga gitu terhadap kultur tersebut gitu. Sehingga kalau bisa misalnya melihat dalam film-film saya, seringkali anak-anak itu juga seperti observan gitu kan. Sebenarnya mereka melihat, merasakan, mencerna gitu. Ini salah satu hal yang mungkin saya suka gitu, kenapa saya suka memakai karakter anak-anak. Gitu juga tadi seperti yang saya bilang gitu, bahwa ada perspektif yang bertanya, karena saat dan saya sering banget gitu saat membuat film selalu bicara dengan untuk konteks yang sangat luas gitu sebenarnya. Bicara soal laut gitu kan, itu luas banget sebenarnya gitu perspektifnya. Bicara soal koneksi dan dualisme manusia timur gitu, itu sebenarnya konteks yang luas banget gitu. Sehingga kan sebenarnya cara bertutur saya, cara menulis saya selalu seperti bukan kayak memberikan pesan, tapi sebenarnya bertanya gitu. Saya sebagai kreator juga sedang bertanya, sedang mencari apa sih itu gitu, sedang mengalami gitu konteks tersebut gitu. Bagaimana sih kita berkoneksi? Kenapa sih kita tidak pernah rasional? Koneksi seperti apa sih yang kita punya? Jadi sebenarnya saat saya membuat film, saya lebih banyak bertanya daripada memberikan pesan gitu. Memberikan pesan berarti sepertinya saya sudah tahu semua gitu kan ya. Lebih memberikan pertanyaan-pertanyaan, makanya sebenarnya lebih dilihat seperti misalnya book endingnya gantung atau open ending gitu, karena memang itu yang pingin saya ajak gitu bertanya. Nah, anak-anak tuh memiliki perspektif itu yang besar menurut saya. Mereka punya perspektif bertanya gitu, dan itu menarik gitu buat saya untuk tampilkan dalam film. Nah, dalam kasus Skala Niskala pada khususnya, selain perspektifnya gitu yang mungkin kedua hal tadi saya gunakan juga gitu di Marinavelize sama di sini. Tapi pada khususnya Skala Niskala, saya juga sebenarnya memakai tubuh mereka karena saya banyak menggunakan gerak sebagai pengganti dialog dalam film ini. Salah satu halnya memang karena yang seperti yang tadi saya bilang gitu, saya merasa bahwa ini bukan sesuatu yang bisa kita verbalkan begitu saja, dijelaskan dalam satu kalimat lalu selesai gitu. Tapi ini tentang sesuatu yang ada di dalam gitu, sesuatu yang butuh hal lain untuk mengekspresikan itu gitu, menampilkan rasanya. Salah satunya adalah tubuh gitu. Dan saat saya melihat anak-anak ini menari, komunitas ini menari, bagaimana juga disiplin mereka bekerja gitu, saya merasa bahwa mereka pencerita yang tepat karena mereka memiliki tubuh yang sangat menyerap gitu, menyerap alam, menyerap budaya gitu, sehingga memang karena filmnya sendiri kan memang juga sangat dekat ya gitu dengan unsur alam, dengan kepercayaan yang ada di alam gitu. Jadi
memang tubuh-tubuh mereka itu saya lihat sebagai ya tubuh anak-anak itu tubuh yang menyerap gitu sebenarnya kan gitu, dan buat saya itu representasi yang menarik juga gitu untuk ada di cerita ini. Dan yang lain adalah tubuh sebagai bahasa keseharian. Kalau melihat film-film saya, karena saya juga sedikit, suka sedikit memasukkan untuk unsur antropologi dalam film saya, saya selalu suka mencari bahasa keseharian dalam kultur tertentu gitu. Adegan-adegannya dimasukkan ke dalam keseharian-keseharian gitu. Nah, tubuh anak sebagai bahasa keseharian itu selalu menarik buat saya gitu. Anak-anak selalu bisa masuk ke dalam ruang-ruang yang dengan enak gitu. Maksudnya saya secara geografis, secara antropologis, saya bisa memasukkan tubuh mereka ke banyak wilayah gitu, ruang bermain, ruang keluarga, ruang makan, ruang sebesar apapun. Sedangkan kalau pakai tubuh orang dewasa tuh kadang-kadang tidak secair itu gitu. Kadang-kadang logikanya jadi harus jalan, kesini sehari-harinya seperti apa, semua karakternya jadi harus jelas. Sedangkan anak-anak rasanya sangat cair dan sangat fluid gitu untuk masuk ke banyak ruang dalam keseharian kita. Nah, ini tapi itu tadi sebenarnya perspektif yang kenapa sih saya memakai karakter anak gitu dalam film-film. Tapi tentu saja memakai karakter anak itu juga tidak lepas dari ya saya juga punya beberapa aspek yang selalu saya pegang saat saya punya memiliki karakter anak gitu, karena itu tetap penting. Itu sama seperti kayak kalau mau membuat drama, ada formula-formula drama yang selalu dipegang gitu. Kita dekatkan dulu sebelum kita pisahkan misalnya, atau bahkan kita pisahkan dulu sebelum kita dekatkan gitu. Tapi ada beberapa aspek yang memang biasanya selalu saya pakai gitu saat memiliki karakter anak, karena buat saya penting untuk mereka tetap menjadi anak-anak gitu di dalam layar. Meskipun sebenarnya saya tahu bahwa karena saya memakai perspektif mereka untuk perspektif saya, jadi memang sebenarnya sangat dewasa gitu. Tapi ada beberapa hal yang biasanya tetap saya pegang. Misalnya mengambil dan memberi. Saya sadar betul bahwa cerita-cerita anak saya itu cerita-cerita anak yang cukup berat gitu. Karena saya juga bicara soal kematian sebenarnya dengan mereka. Ada banyak yang selalu saya ambil sebenarnya dari kehidupan anak-anak yang riang gitu sebenarnya. Untuk itu saya juga sadar bahwa setiap kali saya mengambil sesuatu dari mereka, saya juga harus memberikan sesuatu ke mereka, karakter saya gitu. Jadi kalau buat saya ini penting gitu, sama seperti kalau saya juga menghadapi anak-anak di sini pun seperti itu. Di saat kita mengambil sesuatu dari mereka, kita juga harus memberikan sesuatu dalam bentuk yang lain gitu. Makanya kalau lihat di Mirror Never Lies, saat saya ambil hal yang paling mungkin sangat bermakna gitu buat dia, saya juga harus memberikan yang lain seperti persahabatan atau pertemanan. Di skala-skala saat saya skala-skala lebih rumit lagi karena saya mengambil hal yang paling besar untuk dia gitu, benar-benar saudara kembarnya gitu, sehingga saya harus memberikan hal yang lain. Dan kalau di skala-skala adalah tarian gitu, tarian itu jadi sesuatu yang penting sekali gitu untuk hadir untuk dia, sehingga dia memiliki sesuatu saat sesuatu yang lain diambil dari dirinya. Lalu buat saya penting juga untuk karakter saya berdaya gitu, walaupun kadang-kadang hal seperti ini ketebalan dan ketipisannya juga tergantung gitu ya. Maksudnya mungkin kalau di film-film yang lebih komunikatif akan lebih jelas gitu berdayanya, tapi memang kalau dalam film-film yang seperti saya buat bisa jadi lebih tipis sebenarnya dan tidak di highlight gitu. Jadi memang penting juga untuk saya membuat bahwa karakter saya berdaya gitu. Makanya kadang-kadang walaupun misalnya tidak terlalu realis gitu, misalnya
di sekolah-sekala atau di mirror anaknya kayak nggak pernah nangis gitu. Tapi itu juga salah satu cara saya untuk memperlihatkan bahwa mereka adalah anak yang kuat gitu. Walaupun di momen tertentu saya tetap harus memberikan mereka ruang untuk mengekspresikan dirinya. Lalu tentang merekam dan mengalami, buat saya penting untuk melihat mereka merekam, melihat mereka mengobserv apa yang terjadi di cerita ini, lalu mengalaminya gitu. Dan itu hubungannya sama tadi tentang bahasa-bahasa keseharian yang hadir gitu. Karena anak-anak, buat saya penting untuk anak-anak mengalami gitu dan melihat dan merekam gitu. Jadi sebisa mungkin saya juga selalu bermain dengan tekstur gitu, apa yang mereka bisa lihat sebanyak-banyaknya, apa yang kemudian bisa mereka bisa mengalami itu. Kalau di skala memang kemudian saya memakai unsur tunyi-tunyi itu, anak-anak yang hadir di anak-anak yang tidak terlihat yang muncul gitu bersama kesedihan dia untuk menjadi bagian dari bagaimana dia merekam dan mengalami. Nah, ini hal yang sebenarnya cukup penting gitu, meskipun se art house apa gitu untuk film anak, bahwa memang ada juga pendidikan untuk mereka gitu. Walaupun memang saya sangat sadar, kayak misalnya di Mirror ini karena bicara soal laut gitu, hal-hal kecil tentang pendidikan untuk mereka, pendidikan tentang alam, tentang laut itu bisa hadir lebih jelas gitu. Sedangkan kalau di skala niskala memang pendidikan tentang bicara soal keseimbangan gitu, hal-hal yang kecil porsinya masih lebih sedikit gitu. Jadi kalau di skala niskala memang bentuknya lebih mereka mengalami, maksudnya anak-anak saat menonton mereka bisa merekam, bisa merasakan, bisa memunculkan kepekaan-kepekaan di mereka. Jadi tujuan pendidikannya sebenarnya kalau di skala ini skala lebih ke situ gitu, merangsang kepekaan anak-anak aja. Nah, kemudian yang terakhir, saya nggak lama-lama mungkin materi saya, karena saya juga pingin diskusi lebih lama gitu. Selalu ada banyak pertanyaan gitu dengan judul tadi juga, ambiguitas gitu terhadap karakter anak gitu. Apakah ini untuk ditonton oleh anak-anak gitu? Itu selalu juga jadi pertanyaan yang besar untuk saya gitu. Karena sejujurnya saat berproses, karena film saya juga memang bukan film yang ditujukan untuk penonton gitu, untuk mass audience. Walaupun saya juga memikirkan siapa penonton saya gitu. Tapi bukan mass audience, saya sebenarnya tidak terlalu memikirkan apakah bisa ditonton anak-anak gitu sebenarnya setelah ini jadi, terutama pada saat The Mirror Never Lies gitu. Maksudnya saat itu saya memang berproses secara pribadi bersama anak-anak ini, dan kita menjadikan film ini begitu saja gitu, sangat organik sekali gitu. Bahkan kayak dialog kami, saya sama anak-anak ini, sama Eko misalnya, salah satu pemainnya yang jadi Lumo, kita juga sempat bilang, dia menjadikan saya sutradara, saya menjadikan dia aktor gitu. Jadi memang relasi saya biasanya sama karakter anak-anak tuh seperti itu gitu, dalam berproses. Jadi kita kita berproses ke satu sama lain, bukan keluar gitu. Sehingga saya yang sebenarnya pada saat jadi, saya selalu berpikir bahwa ini memang bukan buat anak-anak gitu. Mungkin saya bisa cerita pengalaman saya dengan The Mirror Never Lies dulu gitu. Waktu itu memang saya pas jadi, aduh ini terlalu berat sih untuk anak-anak gitu. Dan saya pada saat masuk sensor, mereka memberikan 14 tahun ke atas. Buat saya, okay, mungkin memang sangat make sense gitu untuk remaja ke atas yang bisa menonton ini, tapi tidak anak-anak di dalam usia yang sebenarnya ada di layar gitu. Karena memang cukup bicara kematian dan lain-lain gitu, dan cukup berat. Tapi memang kemudian saya mendapatkan pengalaman yang
sangat menarik gitu bersama film ini, karena saya kemudian kan memasukkan film ini ke festival-festival, salah satunya adalah Berlin. Nah, saat saya memasukkan film ini ke Berlin, mereka memasukkan menerima film ini dan memasukkannya ke dalam kategori Berlinale Generation, yaitu sebenarnya film-film yang dikurasi untuk anak-anak. Ada kompetisinya juga, dan kompetisinya juga jurinya anak-anak semuanya. Ada juri anak-anak, ada juri dewasa yang internasional gitu. Terus, dan di Berlinale Generation juga dia punya dua kelompok, yaitu 6+ sama 14+ gitu. Jadi memang anak-anak SD 6 tahun ke atas dan anak-anak SMP SMA yang 14 tahun ke atas. Dan filmnya dimasukkan ke dalam Generation 6+ gitu. Waktu itu saya cukup punya banyak pertanyaan. Okay, jadi film ini bisa ditonton sama anak-anak gitu. Dan saya bahkan kayak meng-email lagi programmernya. Berarti ini nanti yang nonton anak-anak umur 6 tahun ke atas. Iya, anak-anak umur tema. Kita akan bekerja sama dengan sekolah-sekolah dan membuat mereka, selain penonton umum tentu saja gitu, membuat mereka menonton film ini, terutama anak-anak 6+. Memang bisa ya, maksudnya apa nggak terlalu berat gitu untuk ditonton anak-anak sih? Ini sama sekali nggak berat gitu kan. Terus okay, gitu. Akhirnya saya datang bersama pemain dan saya benar-benar selama nonton itu, pertama kali saya di Generation, selama nonton tuh saya kayak malingin muka karena saya ngerasa, aduh ini bukan buat anak-anak, aduh ini bukan buat anak-anak, kayak gitu. Bahkan nontonnya aja saya nggak nyaman gitu ditonton oleh mereka, karena kayak buat saya, ini terlalu bosan gak sih mereka nontonnya gitu, kayak yang aneh banget gitu. Tapi kemudian saya menemukan sesuatu yang menarik setelah screening pertama gitu. Setelah screening pertama, anak-anak itu semuanya memang mungkin tidak sereaksional kalau menonton film-film anak-anak yang memang dibuat untuk anak-anak gitu. Maksudnya kalau dibuat anak-anak kan anak-anak pasti yang kayak, wah seru gitu. Tapi ini tidak. Mereka cukup, saya lihat mungkin kalau saya ngelihatnya ini boring sih, pasti mereka nggak menikmati sama sekali gitu. Tapi begitu Q&A yang bertanya banyak banget, lebih banyak daripada kalau saya misalnya pas datang pas filmnya yang cukup cukup komunikatif gitu ya untuk mereka. Lebih banyak banget yang bertanya gitu. Karena terus saya kayak, ya emang mereka bingung gimana gitu. Nah, setelah selesai, mereka selesai Q&A, banyak orang tua bersama anaknya yang datangin saya untuk kayak, ada lagi nggak yang mau kamu tanyain? Ini ada filmmaker-nya, coba kamu tanya gitu kan. Terus saya ada seorang orang tua gitu yang saya tanya, buat menurutmu gimana ya gitu, maksudnya anak-anak menonton ini gitu, karena kok buat saya mereka berat, terlalu berat untuk mereka gitu. Kamu nggak apa-apa kalau mereka nggak ngerti gitu nonton film ini gitu. Dan kemudian ada kebetulan ada programmernya juga di situ, dan mereka bilang bahwa justru kami senang dikasih film yang membuat kami berkomunikasi dengan mereka, membuat orang tua punya role saat mendampingi, punya peran saat dia mendampingi anaknya menonton gitu. Jadi bukan anaknya kayak melihat semuanya dan udah menerima aja gitu, tapi dia juga sebenarnya ada hal-hal lain yang dikasih film itu yang mungkin men-trigger dia bisa mengkomunikasikan sesuatu yang tidak biasanya nggak ada di film anak-anak lain. Misalnya ya, misalnya bicara kematian atau bicara hal-hal yang berbeda, misalnya manusia laut, tentang orang-orang yang tinggal di atas laut. Itu kan hal-hal yang bicara soal keberagaman juga gitu. Itu hal-hal yang mungkin mereka jadi punya pintu untuk mengkomunikasikan itu dengan anaknya gitu. Dan mereka sebenarnya lebih suka saat anaknya nggak tahu terus nanya gitu, mungkin dibandingkan kayak ya udah tahu aja gitu selesai itu. Nah, itu sesuatu yang baru sekali sebenarnya buat saya, yang
yang waktu itu pengalaman saya juga gitu, pertama dengan film pertama. Lalu kemudian dengan skala skala juga saya sama gitu, saya pikir wah ini lebih berat lagi, bahkan sensor emang juga sensor tuh untuk 14 tahun ke atas, 17 tahun ke atas gitu rasanya ya, 14 tahun ke atas ya kayaknya. Saya juga lupa deh kalau untuk skala skala. Tapi memang ini lebih berat lagi gitu dibandingin Lemire Neverless. Jadi saya pikir ya nggak mungkin untuk anak umur segitu. Ternyata masuk Berlinale tetap untuk anak-anak seumuran itu. Terus saya yang okay, gitu, mesti lagi harus menghadapi duduk di panggung penonton, nggak kuat lihat anak-anak bosen gitu dan lain-lain. Tapi memang mereka punya punya agendanya sendiri gitu saat bicara soal pendidikan anak gitu. Mereka cukup militer kayaknya mendidik anak-anak mereka gitu. Tapi kalau saya lihat, maksudnya setelah saya berkali-kali, saya juga menjuri kemudian di Berlin dan lain-lain, saya cukup melihat pentingnya si program Berlinare Generation ini. Karena saat mereka dari kecil diajak nonton film yang cukup challenging gitu buat mereka, memang itu membentuk budaya kritis mereka cukup tinggi gitu. Dan itu bisa kelihatan gitu saat beberapa tahun kemudian mereka sudah bisa menonton di program-program lain yang lebih besar, memang mereka, sehingga mereka sudah terbiasa untuk kritis gitu dan bertanya sejak kecil gitu. Rasanya ini memang yang saya lihat cukup berhasil dari memang kenapa mereka sangat sangat militer gitu, sangat cukup berat gitu untuk mendidik anak-anak kecil menonton film-film art house dan lain-lain gitu. Nah, dari pengalaman itu sih memang saya melihat bahwa ternyata memang apa ya, klasifikasi film anak atau enggak itu juga cukup berbeda di setiap wilayah ya gitu. Maksudnya di setiap daerah tuh berbeda gitu ya. Mungkin ya sama aja kayak salah satu hal yang sebenarnya saya risih gitu kan, kalau kayak di Mirna Rulas adalah adegan romantis mesra gitu antara ibunya dan laki-laki lain gitu. Itu kan yang buat saya kayak kalau ditonton anak-anak Indonesia kayak ini bukan buat anak-anak gitu. Tapi ya kalau buat anak-anak Eropa, mereka biasa banget melihat mungkin orang tua berciuman dan lain-lain gitu. Jadi memang pasti berbeda banget gitu klasifikasinya di setiap daerah, di setiap wilayah. Dan film saya biasanya memang selalu mendapat perdebatan itu gitu saat masuk festival yang ada program anak-anak dan program dewasanya, biasanya jadi rebutan. Maksudnya biasanya enggak, ini harusnya di anak-anak, ini enggak gitu. Jadi saya kadang-kadang juga suka dengar gitu di proses programming mereka juga, aduh ini mau dimasukin mana gitu, mau dimasukin yang dewasa apa anak-anak. Biasanya kalau yang kayak di Eropa, mereka ngerasa bahwa ini penting untuk dimasukin anak-anak, karena juga memang mereka maksudnya ini pendidikan mereka untuk art ke anak-anaknya juga cukup tinggi gitu. Tapi kalau di tempat-tempat lain mungkin bisa jadi yang lebih remaja dan lain-lain gitu. Jadi emang beda-beda banget di setiap wilayah. Nah, itu aja kalau dari perspektif saya. Semoga bisa memancing pertanyaan dan memancing diskusi kita pagi ini, supaya kita bisa lebih banyak waktu untuk berbincang. Baik, terima kasih Mas Iga, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Kamila. Ini menarik juga kalau mendengar bahwa ternyata di skala internasional justru memang ditujukan buat anak-anak ya. Sangat anak-anak. Saya sampai risih sejujurnya. Tapi bukan hal yang baru sih, menurut saya, karena beberapa film anak-anak di festival film anak-anak di Perth, misalnya saya tonton juga, kalau ukuran pakai orang Indonesia, cocok sih buat anak-anak, tapi ternyata buat mereka fine-fine saja gitu. Bahkan bicara hal-hal kematian juga, dan tapi itu mereka tidak melihatnya dari sisi kerasan ya, tapi filosofinya.
Ya, betul, betul. Mungkin betul. Dia mereka melihat dari wilayah konteks. Betul, betul. Walaupun kalau nonton skala-skala kemarin Mbak Mila cerita banyak yang ngantuk katanya anak-anak nonton itu di Bali. Iya benar, anak-anak pasti agak bosen. Tapi walaupun sebenarnya gitu ya Mas, maksudnya saya tuh mungkin ini juga karena saya mengalaminya waktu kecil gitu. Karena ayah, kebetulan ayah saya juga filmmaker. Dan dia juga cukup tough sebenarnya untuk mengajari anak-anaknya menonton bukan hanya film ya, tapi art secara keseluruhan. Jadi saya dari kecil memang juga dipush untuk dia melawan kebosanan saya gitu saat menghadapi art, seni gitu. Ditontonin film-film yang memang sangat boring untuk anak-anak gitu. Dan dia waktu itu bilang kayak kalau percaya sama, kayak dulu saya nonton Sound of Music cukup sangat kecil, sedangkan kan sebenarnya film itu walaupun ada bagian nari-narinya dan nyanyi-nyanyinya, tapi sebenarnya secara keseluruhan konteksnya perang kan. Ya, jadi banyak juga adegan-adegan yang kalau buat anak kecil sekali itu sebenarnya bosen banget. Jadi sebelum nyampe bagian yang serunya, saya tuh udah bosen kan pasti. Nah itu saya ingat banget waktu itu papa saya bilang bahwa kalau kamu bisa melawan kebosanan kamu, kamu akan mengingat hal tersebut seumur hidup kamu. Jadi, dan itu betul sekali ternyata gitu. Maksudnya saat saya bisa ngelawan itu, saya bisa merekam itu dengan, saya sangat akan sangat bisa merekam itu dengan baik gitu. Nah itu juga sebenarnya yang selalu dilakukan kayak misalnya dengan lukisan gitu, atau misalnya pertunjukan teater gitu. Jadi memang dari kecil juga saya selalu cukup dipush gitu untuk melawan kebosanan saya gitu, atau untuk mengapresiasi juga apa yang saya lihat gitu. Sehingga juga mungkin saya sedikit banyak tanpa sadar melakukan itu dalam film-film saya gitu. Saya men-challenge anak-anak untuk bosan nggak apa-apa gitu, tapi yang penting mereka nanti pasti akan ingat sesuatu gitu dari situ, karena itu juga yang saya alamin waktu kecil. Ya, oke. Terima kasih. Ini sudah ada satu yang resen. Nabila, saya persilahkan untuk langsung menanyakan pertanyaan. Silakan, Nabila. Oke. Selamat pagi, Mas Iga dan Mbak... Ya Allah, lupa lagi. Mbak Dini. Selamat pagi dan teman-teman juga. Saya mau tanya nih Mbak, ada gak sih challenge terbesar mungkin pas pre-production ataupun pas proses produksi? Karena anak kecil itu kan punya gesturnya sendiri, punya bahasa tubuhnya sendiri, apalagi dengan bawa unsur budayanya itu tadi dan dibawa ke Berlin nih filmnya. Terus sedangkan film ini ditonton oleh orang dewasa, takut gak sih kalau justru maknanya tuh berubah atau malah nggak sampai gitu. Terus kata Mbak tadi kan tujuannya buat bisa mengalami, merasakan, atau merangsang kepekaan gitu. Nah, yang susah nih, mungkin pas cari aktornya kah, atau apa nih Mbak? Oke. Pertama-tama memang untuk bekerja dengan anak-anak, salah satu hal yang saya suka gitu dengan bekerja dengan anak-anak adalah mereka sangat jelas tentang dirinya. Gitu. Maksudnya mau atau nggak mau gitu, simple aja gitu, mau ya mau nggak mau gitu kan. Jadi mereka sangat lugas gitu tentang dirinya sendiri. Nah, yang kedua adalah pendekatan saya kan sebenarnya sebagai filmmaker awal-awal karir saya sebenarnya lebih banyak membuat dokumenter. Jadi memang sesungguhnya saat saya membuat fiksi pun pendekatan saya ke karakter juga cukup saya mengambil, saya cukup menggunakan approach dokumenter juga gitu. Makanya saya suka sebenarnya kerja dengan profesional aktor, karena saya tidak ingin sebenarnya membentuk mereka jadi karakter yang lain gitu. Maksudnya saya tidak ingin membuat mereka jadi orang lain gitu. Walaupun kalau dalam keaktoran gitu, misalnya saya memakai profesional aktor, tentu saja itu bisa dilakukan ya. Tapi kan saya sadar betul mereka non profesional dan memang ya bukan mereka nggak harus untuk itu, bukan profesi mereka untuk kemudian menjadi orang lain gitu. Dan saya juga punya kebutuhan saya juga punya kebutuhan untuk menampilkan kulturnya tadi gitu, sehingga memang
saya butuh tubuh mereka, tubuh yang memang sudah besar di dalam kultur tersebut gitu, gestur dan lain-lain. Jadi memang saat saya mendirect, biasanya saya menjadikan mereka, saya kayak menaruh cerita dalam diri mereka gitu. Jadi mereka memang sebenarnya harus menjadi dirinya sendiri, dan saya menaruh cerita baru gitu ke dalam tubuh mereka. Jadi memang saya menggunakan karakter-karakter asli mereka. Mereka suka apa, nggak suka apa, mereka sukanya ngapain, dan lain-lain. Walaupun memang jadinya pada saat casting, jadi saya harus mencari cast yang memang mirip gitu sama apa yang ada di skrip saya gitu. Tapi pada saat pelaksanaan biasanya karakternya saya sesuaikan gitu dengan karakter mereka. Nah, bicara soal bahasa tadi, ada ketakutan nggak ya orang nggak nangkep atau gimana gitu? Sebenarnya kalau itu mau bikin film apa aja ketakutannya sama, akan orang nggak nangkep nggak ya gitu. Itu mau bikin film seperti apapun sama, itu selalu ada gitu ketakutan itu. Tapi memang kalau untuk saya, itu kenapa saya selalu juga memakai unsur-unsur atau simbolis-simbolis atau adegan-adegan keseharian dalam film saya yang tadi saya bilang gitu. Karena memang hal-hal keseharian itu hal-hal yang memang kita alami dimanapun kita berada gitu. Misalnya kalau kayak skala-skala bulan gitu. Kalau saya bicara soal kalender Bali dan bulan, kapan mereka melasti, kapan mereka ini, tentu saja orang luar juga jadi nggak nangkep gitu, kecuali saya memang bikin dokumenter khusus gitu tentang kebudayaan mereka gitu. Tapi dengan hal-hal sederhana memandang bulan itu, saya rasa semua orang di seluruh dunia juga mengerti, karena juga pasti pernah mengalaminya gitu dimanapun. Jadi memang hal-hal seperti itu yang jadi harus saya cari, hal-hal keseharian tapi yang juga memang tidak rumit gitu, sederhana gitu, sehingga semua orang juga bisa memahami itu gitu. Telur gitu, hal-hal yang memang sederhana gitu, dan semua orang mengerti telur manapun gitu, dan mengerti bagaimana life of cycle-nya telur gitu kan. Pasti semua dimanapun mengerti itu. Tapi kalau saya bicara soal ya bagaimana telur dan budaya Bali, dan tentu saja pasti akan terlalu rumit gitu. Nah, itu yang sebenarnya selalu coba saya lakukan. Ada yang berhasil, ada yang enggak tentu saja gitu. Mungkin ada hal-hal yang mereka bingung juga gitu. Ada yang berhasil gitu. Tapi mencoba sesederhana mungkin mentranslate bahasa-bahasa kultur kita ke dalam hal-hal yang sangat sehari-hari dan sangat sederhana. Menjawab nggak, Nabila? Halo Nabila, kira-kira mau ada di cross check lagi Nabila? Sudah Mas, terima kasih Mbak Dini. Iya, saya nonton skala-skala juga. Mungkin karena orang Bali ya, jadi ada merasa bahwa ada unsur-unsur yang saya sempat merasa dalam tanda kutip ketakutan ketika ada adegan masuk ke kuburan itu, karena bukan kuburan, ke ladang itu, kemudian saya merasa ada sesuatu yang memang mistis di sana, sehingga saya relate ke situasi itu. Dan ya, saya berpikir jangankan saya, yang saya anak-anak gimana nanti kalau nonton ini, cuman mungkin anak melihatnya dari sudut pandang berbeda, jadi berbeda sudut pandangnya. Betul. Ya, betul. Terima kasih. Bu Liz, saya persilakan untuk bertanya. Bu Liz ini mantan Kepala Departemen Komunikasi. Ya, oke. Selamat pagi Mbak Kamila. Iya, makasih ya sudah hadir nih. Menarik sekali nih tadi penyampaiannya Mbak Kamila. Saya pertanyaan pertama, sebenarnya Mbak Kamila ini membuat film tujuannya untuk film untuk anak-anak atau film tentang anak-anak, itu mungkin pertanyaan pertama. Kalau film itu untuk anak-anak, kan sebenarnya kalau film untuk anak-anak itu lebih banyak kepada hiburannya ya. Sementara kan bahasa yang dipakai Mbak Kamila ini agak apa ya, berat ya, dalam tanda kutip ya, tadi seperti ada kuburan, terutama film yang suku Bajo itu kan juga menurut saya juga harus berpikir betul ya untuk bisa memahami.
dan tidak mudah menurut saya membuat film anak-anak, karena menurut saya ada film anak-anak yang sukses itu, seingat saya kan hanya Laskar Pelangi dan Serina ya, yang lain relatif tidak bisa diterima pasar. Sebenarnya apa sih Mbak Kamila yang dimaui dengan film-film yang dibuat Mbak Kamila ini? Oke, itu aja. Makasih Mas Iga. Kalau dari paparan saya tadi sih memang mungkin jelas ya gitu, bahwa saya sebenarnya membuat film tentang anak-anak gitu, karena juga saya membuat film art house gitu kan, yang memang juga apa ya, tujuannya, goalsnya memang bukan buat mass audience gitu kan. Jadi memang film-film saya selalu lebih personal gitu. Jadi memang saya membuat film tentang anak-anak gitu. Itu yang juga membuat saya memang ya wajar saat itu diklasifikasikan 14 tahun ke atas atau 17 tahun ke atas gitu. Cuman ya itu tadi, untuk anak-anak atau tentang anak-anaknya, saya rasa juga di setiap daerah berbeda gitu, di setiap negara, di setiap ini juga bisa jadi berbeda gitu. Untuk di sini mungkin untuk anak-anaknya bisa yang harus seperti Laskar Pelangi gitu, tapi mungkin bisa jadi di daerah lain juga cukup berbeda gitu. Toh misalnya kayak di film-film Iran juga banyak sekali film anak-anak yang menarik gitu, dan mereka juga pakai itu juga untuk pendidikan anak-anak juga gitu. Padahal sebenarnya ya tidak semenghibur misalnya film-film anak-anak yang ada di Indonesia gitu. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi, kalau pertanyaan itu sih sudah dengan jelas ya gitu, saya bilang bahwa saya membuat film tentang anak-anak gitu. Karena saya juga memang memakai perspektif mereka untuk menjadi perspektif saya. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Kamila. Terima kasih juga. Oke, ini memang pertanyaan menarik ya, dari dulu memang film anak-anak untuk anak-anak atau film anak tentang anak-anak. Karena banyak juga memang film anak-anak yang tidak untuk anak-anak memang sebetulnya, tapi memang tentang anak-anak. Diskusi ini belum pernah selesai dan memang harus terus bergulir memang. Dan Mbak Kamila justru menghadirkan sesuatu yang bisa dijadikan didiskusikan di sana menurut saya. Ya. Next ada Mas Jody, silakan Mas Jody. Ya, terima kasih Mas Iga waktunya, dan terima kasih juga Mbak Kamila udah hadir di acara ini dan berbagi sama kami. Sebelumnya saya udah nonton 2 film Mbak Kamila, dan kebetulan waktu film Skala Niskala saya merupakan salah satu tim penyelenggara nobar di Surabaya. Terima kasih. Ya. Waktu itu saya lihat langsung respon dari penonton di Surabaya terhadap film-film terhadap filmnya Mbak Kamila yang membawa budaya Bali, di mana kebanyakan orang-orang sini tuh mungkin belum mengenal secara detail budaya Bali itu seperti apa, dan film-film Mbak Kamila mengenalkan kepada kami di sini bahwa ternyata di Indonesia tuh ada budaya yang seperti ini. Dan dari itu aku mengucapkan makasih aku ke Mbak Kamila, dan menurut saya ini menarik. Karena Mbak Kamila mau membawa kultur-kultur budaya lokal yang nggak umum ya, saya bilang. Karena mungkin kebanyakan filmmaker membawa budaya yang lebih umum seperti budaya Jawa dan seperti itu, dan nggak banyak yang tertarik dengan budaya seperti di Bali atau di Wakatobi. Nah, pertanyaan saya, ini kan film Mbak Kamila udah berkeliling di festival internasional kayak Berlinale, Toronto, dan lain-lain. Nah, apakah ada daya tarik dari programmer festival film di sana terhadap budaya lokal kita, Mbak? Khususnya budaya lokal yang seperti yang disampaikan Mbak Kamila melalui filmnya. Dan itu yang pertama. Sebenarnya saya mau banyak bertanya sih. Tapi ya sih, mungkin saya menyampaikan 3 pertanyaan aja. Yang kedua, terkait gagasan dan ide Mbak Kamila yang membawa yang memasukkan anak kecil dan kultur lokal di filmnya, apakah Mbak Kamila akan mempertahankan identitas tersebut untuk film-film Mbak Kamila selanjutnya? Nah, dan yang ketiga, kenapa kok menggunakan karakter perempuan, Mbak? Apakah ada alasan khusus di kedua filmnya? Dari itu aja, makasih. Oke. Masih Jody, 3 pertanyaan itu cukup. Tapi nanti kalau mau tambah lagi nggak apa-apa kok. Iya. Siap, Mas. Oke, terima kasih. Sebenarnya
bicara soal budaya dalam film saya itu juga sebenarnya sama sih kayak ngomongin karakter anak dalam film saya. Karena sebenarnya kalau dibilang film budaya banget juga nggak juga gitu. Maksudnya misalnya ya pasti orang-orang yang sangat bisa berrelasi, orang-orang yang juga cukup paham gitu. Maksudnya cukup paham bukan cuma budaya Bali ya, sebenarnya kan kepercayaan mempercayai semua yang kita percayai itu kan juga ada di banyak budaya di Indonesia menurut saya gitu. Maksudnya skala dualisme dalam kepercayaan kita itu sebenarnya ada di hampir semua budaya kita gitu. Tapi memang ya berbeda-beda di setiap wilayah gitu kan, nama filosofinya, nama ininya, apa namanya, kemudian kultur kesehariannya dan lain-lainnya berbeda gitu, caranya berbeda-beda, tapi sebenarnya kepercayaannya saya yakin sama gitu. Tapi kan memang dalam film saya juga sebenarnya itu tidak dijelaskan juga gitu, ngomongin budaya gitu kan, karena mungkin yang perlu juga dipahami karena saya kan memang membuat contemporary work gitu sebenarnya, sebenarnya kontemporer yang sebenarnya bahasanya, jadi dia bukan menjelaskan tentang suatu budaya gitu, maksudnya dia bukan, nggak informatif gitu sebenarnya, tapi bentuknya adalah ekspresi gitu kan. Di film-film yang saya lakukan itu kan sebenarnya yang saya eksplor adalah bahasa filmnya, ekspresi film gitu, ekspresi visual gitu kan. Jadi memang selain ada beberapa tanggapan yang kayak wah akhirnya bisa melihat budaya lokal dalam film gitu, tapi ada juga yang kayak saya nggak ngerti ya gitu kan, kenapa nggak dijelasin sih, kenapa nggak ada tulisan gitu di awalnya apa segala macam. Tapi memang saya sih pinginnya orang menonton film gitu sama kayak nonton lukisan ya gitu, maksudnya ya nggak harus mengerti langsung gitu, tapi merekam, merangsang kepekaan aja gitu. Jadi memang sebenarnya sama diskusinya kalau ngomongin film budaya gitu di film saya sama kayak anak-anak dan ini. Tapi kalau tadi pertanyaannya apakah ada ketertarikan khusus orang luar gitu terhadap budaya kita? Sebenarnya itu sama seperti bagaimana kita punya ketertarikan khusus sama budaya luar gitu. Maksudnya kenapa kalian sangat tertarik dengan film Hollywood gitu, padahal itu bukan budaya kalian gitu. Tapi itu yang justru paling menarik gitu. Ya sebenarnya sama seperti itu aja gitu. Maksudnya saya selalu juga melihat bahwa sinema itu buat saya adalah jendela yang sangat besar untuk kita bisa mengenal orang lain gitu. Waktu saya residensi di Paris, saya ketemu salah seorang pemilik bioskop kecil gitu, cuman punya dua layar, yang memang sudah memegang bioskop itu turun temurun gitu. Nah pada saat, dan kondisinya sebenarnya tidak mudah gitu. Pada saat saya tanya kenapa masih beroperasi dan lain-lain, dia bilang bahwa memang kakek buyutnya dia punya bioskop ini di zaman perang gitu, dan saat itu di zaman perang tuh terjadi karena orang tidak bisa memahami orang lain gitu. Kita merasa bahwa orang berbeda itu salah gitu kan, itulah kenapa terjadi perang sebenarnya gitu. Nah somehow sinema membuat kita mengenal orang lain gitu, sinema itu membuat kita memahami orang lain, dan semoga saat kita memahami orang lain kita juga ya kita juga jadi dunia akan semakin damai gitu saat kita memahami orang lain. Jadi sebenarnya ini yang juga cukup diusung dari market festival gitu, maksudnya bagaimana film festival bekerja gitu. Mereka berusaha untuk memberikan keberagaman gitu, supaya kita juga orang bisa mengenal orang lain dengan menonton gitu kan. Jadi tentu saja gitu buat orang misalnya seperti ini aja. Kita seperti seakan-akan gitu di Indonesia kita, karena kita juga muslim dan kita mempelajari Islam gitu dan lain-lain, seakan-akan kita sangat tahu tentang orang-orang Arab dan
misalnya kebudayaan Saudi Arabia, Middle East gitu. Tapi pernah nggak kita nonton film-filmnya mereka? Sebenarnya seperti apa sih gitu? Sebenarnya kesehariannya kayak gimana sih gitu? Itu kan nggak pernah gitu. Jadi sebenarnya kita belum pernah memahami mereka gitu sebenarnya. Walaupun sebenarnya secara budaya tiap hari kita kayak seperti kiblatnya ke situ gitu. Tapi sebenarnya nggak pernah nonton filmnya juga kayak apa sehari-harinya mereka kayak apa. Party juga atau enggak gitu sebenarnya. Nah, itu yang sebenarnya membuat film jadi punya peran penting gitu. Maksudnya film itu menjadi alat untuk bertukar pikiran, alat untuk saling memahami gitu. Nah, itu juga kenapa membuat saya suka gitu. Di satu sisi mencari diri saya sendiri sebagai kreator, identitas saya sebagai kreator lewat film-film yang mengusung sebuah budaya. Tapi juga di sisi lain memperlihatkan juga bahwa siapa sih kita gitu ke orang luar gitu. Karena sebenarnya banyak sekali orang yang nggak tahu Indonesia, Southeast Asia itu seperti apa. Gitu. Misalnya saya baru aja membuat film tentang anak remaja gitu yang memang backgroundnya ya dia muslim gitu. Saya bikin adegan ya kayak di sekolah pakai jilbab, di rumah enggak, dan itu kan memang sangat biasa sebenarnya di kita gitu, misalnya karena sekolah emang wajib pakai jilbab, di rumah emang enggak wajib gitu kan. Buat mereka tuh kayak emang kayak gini. Kan kalian negara muslim. Jadi buat mereka kayak negara muslim kita tuh harus sama kayak, karena yang mereka tahu negara muslim itu kayak Saudi Arabia gitu. Padahal kan beda banget kulturnya, iklimnya juga beda, sejarahnya juga beda gitu. Jadi buat saya penting untuk memperlihatkan ya muslim kita tuh kayak gini, kita masih bisa cupika-cupiki gitu sehari-hari gitu. Ya dan emang begitu gitu kan, yang ya itulah Southeast Asia gitu. Mereka ya sama aja lah kayak kalau kita mikir. Kita selalu punya stereotype gitu. Orang Amerika tuh begini, orang Eropa tuh begini, orang ini tuh kayak gini gitu. Kita punya stereotype dari hal-hal yang cuma kita tahu gitu. Nah, film-film art house yang memang lebih grounded gitu, lebih menapak tanah, kadang-kadang ngeliatin kita sisi-sisi yang lain yang nggak kita lihat di berita misalnya, atau di majalah, atau di budaya-budaya pop gitu, hal-hal yang memang relate dengan kesehariannya gitu. Yang misalnya kalau ngeliat skala, ya emang bukan berarti kalau orang Bali kayak semuanya rumahnya kayak jadi pariwisata gitu, maksudnya yang rumah-rumah tradisional ya ada juga rumah beton gitu, kayak rumah dengan batako tuh juga ada gitu, dan banyak sekarang gitu. Dan ya hal-hal yang memang lebih bisa mereka lihat sehari-harinya seperti itu gitu. Nah, sebenarnya sama sih gitu, sama seperti bagaimana kita melihat yang lain gitu. Dan itu juga sebenarnya kalau ngomongin proses kreatif saya, itu juga yang membuat saya kemudian memutuskan membuat film gitu. Karena dulu saya pikir ya film itu ya kayak film Hollywood, ya kalau membuat film tuh yang kayak gitu gitu kan, atau ya beberapa film Eropa gitu kan. Tapi pada saat misalnya saya kemudian mulai, waktu saya remaja mulai menonton film-film Asia, saya ngerasa bahwa, ya ampun kok, saya nggak pernah ya merasa sedekat ini dengan film gitu. Maksudnya ada budaya-budaya yang kayak kok deket banget ya sama saya gitu. Saya bisa melihat itu di diri saya gitu. Dan ternyata bahasanya beda ya gitu. Saat kita masukkan bahasa film ke iklim Asia Tenggara itu memang beda banget. Dan saya jadi ngerasa deket gitu misalnya dengan film-film Simon Liang atau film-film Ape Capong gitu, yang memang sangat realis, kadang lama tapi kadang kompleks gitu, dengan karakter-karakter yang tidak konfrontatif, tidak semuanya, karena itu memang karakter kita gitu, karakter kita yang tidak konfrontatif gitu, yang tidak semuanya bisa dengan segera ditaruh di meja, dengan segera nyamperin orang, mengkonfront sesuatu gitu. Kita bukan karakter orang-orang yang seperti itu gitu. Sehingga saat saya menonton sinema yang memperlihatkan karakter-karakter gitu, saya merasa bahwa saya melihat diri saya di situ gitu. Nah, keberagaman seperti ini yang sebenarnya buat saya penting untuk selalu terus diolah gitu, untuk dan ditampilkan gitu. Karena ya
film Hollywood bisa seperti itu karena karakter orang-orangnya sangat konfrontatif gitu, bisa sangat semua pakai kutipan, semua dikutip, semua ini gitu. Tapi kita kan sebenarnya tidak seperti itu gitu. Sesungguhnya kita tidak seperti itu. Sehingga kita seperti apa sebenarnya? Nah, itu yang sebenarnya selalu pingin saya cari saat saya membuat film. Kita tuh sebenarnya seperti apa sih kalau menghadapi konflik ini, atau kita menghadapi relasi ini, atau berhadapan dengan hal ini, kita tuh kayak gimana sih? Bagaimana kita bereaksi? Bagaimana kita ber... Itu yang sebenarnya selalu saya coba cari. Lalu, anak kecil dengan kultur lokal, apakah akan mempertahankan identitas itu? Sepertinya sih tidak ya. Maksudnya bahwa saya suka dan mungkin akan bikin lagi tentu saja gitu. Tapi apakah itu akan selalu menjadi identitas saya? Mungkin tidak gitu. Kenapa saya bilang tidak? Karena saya merasakan hal yang besar banget terjadi pada saat saya membuat skala-skala gitu. Saya menulis itu dari saya sebenarnya belum menikah sampai akhirnya saya punya anak, hamil anak kedua, bahkan sampai udah punya dua anak 7 tahun lamanya gitu. Nah, waktu sebelum saya menikah, rasanya tuh memang perspektif anak itu sangat sangat representatif gitu untuk saya saat itu gitu. Sehingga kayak saya ingin bicara sesuatu yang memang rasanya buat tidak selalu tidak dibicarakan kepada kita gitu. Kayak ngomongin kematian, ngomongin hal-hal yang lain gitu. Saya sebagai anak-anak gitu waktu itu tuh rasanya ingin ingin membicarakan sesuatu yang serius gitu, kayaknya pengen dianggap serius juga gitu. Tapi di tengah-tengah saya menulis itu, saya menikah dan punya anak. Saat saya membuat punya anak pertama setelah lahiran itu, saya benar-benar stres punya skrip skala-skala, karena kenapa sih sebagai perspektif saya sudah sangat berubah. Saya orang tua waktu itu dan saya kayak, kenapa saya harus membuat film anak-anak tentang kematian? Tidak mau. Gitu. Jadi benar-benar kayak, ya ampun, kok aku bikin film anak-anak kayak gini sih? Itu perspektifnya beda 180 derajat dari saat saya menulis awal. Gitu. Karena waktu itu perspektif saya perspektif orang tua gitu. Dan itu kenapa pada akhirnya karakter ibu juga jadi lebih muncul gitu. Dan saya di situ saya menyadari bahwa oke, perspektif itu memang berubah-ubah, dan itu juga salah satu hal yang saya sukai dari sinema, karena it's about changing perspective gitu. Bukan merubah perspektif orang yang menonton saja, tapi juga bahkan sebagai pembuat tuh perspektif kita berubah-ubah terus gitu. Selama kita berjalan gitu bersama itu gitu. Dan di titik itu saya merasa bahwa oke, berarti memang ada, karena saya juga memang mungkin saat membuat film sangat organik ya, maksudnya sebagai kreator tuh sebenarnya saya sangat berjalan bersama, beriringan gitu bersama diri saya dan perkembangan zaman gitu. Jadi memang saya merasa bahwa oke, ini saatnya saya membuat sesuatu yang lebih dewasa gitu, dari perspektif yang lebih dewasa. Makanya saya bikin sendiri dia sendiri, saya bikin memoria gitu. Memang karakternya bukan anak-anak. Lalu film terakhir saya juga lebih ke remaja gitu. Karena rasanya perspektif saya melihat film anak sudah tidak seperti itu lagi. Meskipun mungkin saya nggak ada masalah untuk membuat film anak lagi gitu. Nah, tapi tentu saja perspektifnya rasanya sudah berbeda gitu. Ini kalau tadi banyak komen-komen yang iya, film anak tuh harusnya bisa ditonton anak-anak dengan enak. Mungkin saya sudah ada di perspektif itu sekarang. Gitu. Saya nggak tahu ya. Maksudnya saya nggak tahu saat nanti saya membuat film anak lagi akan seperti itu atau tidak. Tapi saya melihat itu. Nah, kenapa perempuan? Lagi-lagi sih, karena memang karakter saya itu memang sedikit banyak memang penting untuk merepresentasikan diri saya juga. Gitu. Karena jadi saya suka memiliki karakter utama yang memang saya bisa memahaminya luar dalam gitu. Maksudnya memiliki karakter perempuan itu memudahkan saya untuk memasukkan personality saya, memasukkan unsur personal saya kepada karakter tersebut gitu. Statement-statement personal, pemikiran-pemikiran personal jadi lebih mudah gitu.
Dan saat bicara perempuan, saya tuh jadi merasa bahwa saya bisa membicarakan ruang mikro dan makronya juga gitu dari karakter itu gitu. Yang mungkin kalau saat itu karakter laki-laki, saya nggak bisa masuk sedalam itu gitu. Karena gender saya juga sebenarnya. Lebih ke situ sih, semoga menjawab ya. Jadi kalau masih ada pertanyaan nanti silakan. Ini menyambung pertanyaan Mas Jody yang nomor 3 yang terkait soal perempuan itu dan juga menyambung diskusi Mbak Dini soal berubahnya perspektif. Saya sendiri sedang dalam proyek penulisan dua paper yang belum selesai sampai sekarang. Cuman saya lagi berguru Mas Budi, caranya adalah bertanya langsung kepada sang sutradara Mas Budi Rawanto yang berikan saya tip begitu. Tahu langsung Mbak Dini aja enggak? Oke, Mas siap. Yang pertama, sebelum saya membacakan pertanyaan yang muncul di chatbox saya, sebetulnya kalau bicara konsistensi, emang Mbak Dini selalu konsisten dari film Diana sendiri, kemudian itu kan memorabil. Itu artinya tokoh perempuan selalu muncul. Cuman ketika dua film layar lebar itu mengerucut menjadi anak perempuan, set of perempuan. Kemudian yang konsisten muncul juga adalah time and space. Pergisahan waktu, persoalan waktu. Kalau pada Following Diana dan Diana sendiri mungkin tidak perlu lihat karena Following Diana kan dia monolog ya. Tapi itu saya juga bicara space di sana. Ketika minta space, relasi antara dia dengan pesan poligami dan sebagainya. Kemudian itu sangat muncul ketika di dua film layar lebar. Mbak Dini itu. Space itu tereksplorasi, time itu tereksplorasi, dan ditambah satu unsur lagi yang tidak ada di berapa, mungkin tidak, bukan tidak ada, samar munculnya di tiga film pendek sebelumnya, di film layar lebar justru muncul, yaitu kematian. Time, space, and death. Tiga hal itu yang konsisten selain dinamika perempuan dalam segala aspeknya. Ini menjadi menarik buat saya ketika sosok perempuan, katakanlah itu perempuan, bukan hanya anak perempuan, dimunculkan dalam persoalan jarak, persoalan waktu, dan persoalan kematian. Tadi Mbak Dini bilang ini bisa jadi muncul karena perspektif Mbak Dini waktu sebelum menjadi orang tua. Dan setelah menjadi orang tua menyesal, kenapa ya, anak-anak dan meninggal. Tapi apakah mungkin ini menjadi refleksi atau representasi sudut pandang Mbak Dini terhadap tiga hal tersebut? Waktu, jarak, dan kematian. Ya, betul sekali. Maksudnya, meskipun berubah, meskipun perspektifnya kemudian berubah, tapi memang ini hal-hal yang sebagai pribadi memang menjadi titik-titik pencarian terus gitu tentang waktu, tempat, ruang gitu, terutama ya ruang gitu, dan kematian itu sendiri gitu. Kematian mungkin bisa secara lebih luas gitu kita lihat sebagai kehilangan atau ruang lain yang saya selalu melihat kematian itu sebenarnya sebagai kekuatan sih Mas gitu. Ya, kekuatan yang kita itu tidak ada kekuatan yang lain gitu, yang lebih besar daripada apa yang kita ketahui sekarang. Sebenarnya bagaimana saya melihat kematian itu seperti itu gitu. Rasanya itu adalah simbol kekuatan yang besar sekali yang tidak bisa kita pahami saat ini gitu, saat kita hidup gitu kan. Nah, itu yang kemudian selalu jadi berelasi terhadap ruang dan waktu gitu, karena memang itu yang bicara soal kekuatan itu gitu, kekuatan yang memang tidak ada di dalam kontrol kita gitu sebagai manusia. Dan itu memang kemudian ya seperti kayak di skala bicara besar soal dualisme. Dan bahkan sebenarnya saat kita bicara dualisme, perempuan itu buat saya unsur dualisme itu paling besar menurut saya ya, ada di perempuan gitu. Itu kenapa kita juga selalu disebut sebagai makhluk yang ambivalen gitu misalnya. Karena memang kita selalu hidup di antara dua kutub itu, kita ada selalu harus ada di antara dua kutub itu ya. Kalau kita melihat sosok perempuan selalu ya dia ada unsur kasarnya, kerasnya gitu, kompleksnya, tapi juga ada unsur lembutnya gitu di waktu yang bersamaan gitu kan. Ya dia juga soal dingin dan hangat gitu. Jadi memang
saya merasa bahwa ruang, waktu, dan kematian yang sebenarnya saya simbolkan sebagai kekuatan besar gitu yang ada di hidup kita, itu memang jadi selalu menjadi pertanyaan yang menarik gitu sebagai kreator dan sebagai perjalanan diri saya sendiri gitu untuk selalu saya olah gitu. Itu makanya mungkin banyak juga yang lihat, kalau misalnya lihat film-film saya jadi banyak bicara juga soal magical realism misalnya gitu. Karena saya selalu melihat apa yang ada sekarang, realisme, reality gitu, dalam konteks yang sebenarnya lebih lebih luas lagi. Terima kasih Mbak. Ini biar nambah, soalnya masih tertunda berapa kali nggak selesai-selesai tulisannya. Sampai di email editornya 3 kali. Lebih tuntas akan kasih tahu. Ada chat masuk dari Mbak Kamelia. Saya bacakan. Selamat pagi Mbak Kamila. Saya Kamelia. Ingin bertanya, saat saya melihat film Skala Niskala, saya merasakan nuansa kesedihan dan kekhawatiran yang cukup intens sepanjang film. Namun di sisi lain juga ditampilkan kelebihan mereka dalam hal seni, keceriaan, dan imajinasi yang hanya ada di sosok anak-anak. Saya ingin bertanya, apa dengan konflik yang ditampilkan di film Skala Niskala, yang ingin Mbak Kamila tonjolkan itu sisi mana dari anak-anak? Apakah kerapuhan mereka, keterbatasan mereka mengungkapkan perasaan, atau justru sisi ketegaran mereka menghadapi masalah dengan cara mereka sendiri? Sebenarnya kalau saya, sisi yang paling saya gunakan, sebenarnya yang saya gunakan dari karakter anak-anak saya di film itu adalah sisi-sisi seperti berusaha memahami sesuatu yang kita tidak tahu gitu. Maksudnya lebih besar ke arah itu, dan betul ada kekhawatiran, ada kesedihan, tapi juga ada perjalanan gitu. Maksudnya ada proses dan perjalanan diri sebenarnya gitu kan. Maksudnya waktu itu sih memang saya mengingat bagaimana saya juga memahami kalau misalnya ada orang meninggal, atau saya bagaimana saya memahami urusan-urusan orang dewasa misalnya. Ada hal-hal yang kayak kita tahu tapi sebenarnya kita tidak terlalu paham gitu tentang hal tersebut. Nah, sebenarnya perasaan itu sih yang ingin disampaikan gitu lewat karakter anak-anak di Skala-Niskala saat dia berusaha memahami apa yang terjadi pada adiknya. Seperti mungkin saya mencoba memahami waktu, ruang, dan apa ya, kekuatan besar kematian itu sendiri gitu. Mungkin relasinya seperti itu, relasi saya juga dengan relasi karakter anak-anaknya gitu. Rasanya seperti itu sih. Semoga menjawab ya. Saya nggak tahu nih menjawab apa enggak ya. Amelia, kalau mau ditanyakan langsung silakan. Sambil menunggu kawan-kawan yang mau bertanya, silakan raise hand. Saya berikan kesempatan bicara. Saya bacakan dulu pertanyaan yang ada di chat box. Mbak Kamila, apakah Mbak Kamila memposisikan diri sebagai feminis dengan asumsi bahwa film-film Mbak Kamila banyak bicara soal perempuan? Atau jika tidak, bagaimana Mbak Kamila memposisikan ideologi Mbak Kamila sebagai filmmaker? Nah, ini berat pertanyaan ini. Silakan, okay. Mbak Kamila. Saya bisa dengan jelas menjawab bahwa saya feminis gitu. Saya sangat mengedepankan kesetaraan gender gitu. Tapi memang saya sendiri masih berproses gitu dengan pengertian-pengertian feminisme gitu. Maksudnya saya belajar, saya dulu saya kuliah juga sosiologi. Saya belajar itu dari zaman kuliah dan saya merasakan bahwa relasi saya dengan feminisme pun sama seperti relasi saya dengan film, berubah-ubah seiring juga saya berjalan dalam hidup saya gitu. Perspektif saya saat melihat feminisme saat saya masih kuliah, saat saya menikah, saat sekarang itu berubah terus gitu. Jadi memang dibicara feminis, apakah saya feminis? Saya feminis, tapi memang itu saya bisa bilang bahwa itu berubah terus, berubah selalu gitu.
salah satu hal yang penting untuk saya adalah saat kita bicara feminisme, karena mungkin banyak buku dan lain-lain yang saya baca, ajuannya memang feminisme di wilayah barat gitu ya. Saya cukup juga lewat film saya mencari ya gitu, feminisme di wilayah timur sebenarnya gitu, karena memang ada perbedaan karakter sekali gitu bicara soal kekuatan perempuan dengan karakter-karakter timur kita gitu. Makanya kalau melihat film-film saya bicara soal karakter feminis gitu, saya bisa lebih cair. Maksudnya lebih cair adalah saya selalu berusaha mencari sebenarnya seperti apa feminis kita. Saya melihat bahwa perempuan-perempuan, kekuatan-kekuatan di perempuan timur juga sebenarnya ada unsur vulnerability di situ gitu. Kayak karena memang kita juga bukan seperti yang tadi saya bilang gitu, kita bukan karakter yang konfrontatif gitu, kita bukan karakter yang sangat verbal mengeluarkan semuanya gitu. Kita karakter-karakter yang memendam sebenarnya gitu. Lebih berurusan ke dalam misalnya gitu. Jadi ada kekuatan yang berbeda juga gitu dengan feminis in general gitu. Nah, ini yang sebenarnya juga masih saya cari banget sih. Karena kadang-kadang misalnya kalau kita bicara sendiri Diana sendiri gitu. Saya suka menampilkan karakter-karakter perempuan timur gitu yang memang saat dia berproses dia enggak bisa seheroik itu gitu. Misalnya enggak bisa seheroik orang Amerika yang sangat sangat konfront gitu, yang kita selalu ada fase bingung kita, karena kita juga hidup sangat komunal, kita mendengarkan orang lain itu sangat berat bebannya di kepala kita. Saat kita berproses tuh kita sulit sekali untuk change the light bulb kayak gitu sebagai perempuan, dan ini harus disadari buat saya, nggak bisa di kesampingkan gitu, nggak bisa kayak oh begitu ngomongin feminisme dikesampingkan karena harusnya nggak kayak gitu. Buat saya ini penting sekali untuk disadari bahwa bisa jadi ada kekuatan-kekuatan di situ gitu, ada kekuatan-kekuatan yang memang berbeda gitu kan, ya karena kita berbeda, kita dari kultur yang berbeda, kita ada di wilayah yang berbeda, itu sangat sosiologis dan antropologis juga sebenarnya gitu. Nah, ini yang sebenarnya selalu saya cari, apa sih feminis, seperti apa feminis timur itu, seperti apa sih kita kayak gimana sih, karena kan memang juga diskusinya tidak hadir dari sini, jadi kan buat saya penting untuk juga membuat itu kontekstual gitu kepada siapa kita gitu. Kalau untuk saya itu gitu. Jadi saya terus berproses mencari kekuatan-kekuatan perempuan yang memang lebih spesifik, mencari kesetaraan-kesetaraan gender, kontak-kontak gender, dan kekuatan perempuan yang lebih spesifik di Indonesia gitu, dengan karakter-karakter memang perempuan Indonesia berdasarkan sejarahnya, ruang hidupnya, dan lain-lain. Baik, terima kasih Mbak Kembali. Ini kebetulan Bu Lis ini melakukan riset soal struktur terhadap perempuan. Atau Bu Lis mau berbagi hasil risetnya enggak? Enggak, mereka mau berbagi. Boleh, saya mau dengar juga. Tulis, kira-kira bisa mau berbagi hasil risetnya tentang saudara perempuan Indonesia mungkin? Sambil menunggu Bulis untuk standby, ini ada respon dari Mbak Kamelia. Sudah menjawab, Mbak Kamelia, berarti curiosity anak-anak yang memang digali lebih dalam. Okay. Terima kasih Mbak Kamelia dan Mas Iga. Bulis, kalau mau berbagi ya perspektif soal hasil risetnya kemarin, gimana Bulis? Boleh. Ada saudara perempuan di sini nih. Iya, makasih Mbak Kamila. Ya. Saya riset tentang film-film karya sutradara perempuan. Mohon maaf nggak bisa on kamera. Yang khusus film-filmnya itu merupakan perlawanan perempuan terhadap situasi ya ketidaksetaraan gender. Film yang saya teliti filmnya Ratna Sarumpet, kemudian filmnya Jenar Maesa Ayu ya, satu lurus film perempuan punya cerita. Jadi ada 6 film yang saya teliti ya. Menarik ya, karena melalui film itu ternyata ekspresi atau
perjuangan untuk memperjuangkan sesuatu itu bisa disampaikan gitu. Dari keenam ya, enam sutradara itu karakternya berbeda-beda tentu saja. Bagaimana mereka menggunakan bahasa gambar untuk melawan ketidaksetaraan itu. Dengan setting yang sangat beragam juga ya. Untuk perempuan punya cerita, settingnya kan ada yang Yogyakarta, ada yang di Kepulauan Seribu, kemudian ada yang Kota Jakarta, dan satu lagi apa ya, lupa saya. Terus, tapi intinya adalah bahwa sutradara perempuan itu bisa menggunakan media film untuk mengekspresikan ketidaknyamanan mereka, ketidakadilan yang mereka alami, ya baik ketidakadilan yang dibangun oleh struktur dari kultur itu sendiri, budaya, ataupun negara yang membuat kebijakan-kebijakan yang membuat mereka menjadi teralienasi, mereka menjadi warga negara kelas 2. Jadi menurut saya bahwa film itu sangat luar biasa ketika menjadi media dalam mengekspresikan banyak hal, termasuk tadi perjuangan untuk kesetaraan gender. Gitu sih, masih gak kira-kira gambarannya. Terima kasih, Bulis. Mbak Kamila, mau ada respon sedikit kira-kira dari hasil risetnya Bulis tadi? Iya, kalau buat saya ya betul sekali ya Bulis gitu, karena kan kalau saya selalu ya karena film saya juga film personal dan saya selalu pingin mengolah kayak merepresentasikan diri saya juga lewat bahasa film dan karakter saya gitu. Dan memang hal-hal yang sering sekali terjadi gitu. Kenapa saya pikir penting banget untuk sutradara perempuan membicarakan karakter perempuan dalam film untuk keberagaman sinema Indonesia juga gitu. Karena sering sekali yang memang saya rasakan seperti tadi gitu, misalnya ngomongin stereotype gitu, perempuan-perempuannya kebanyakan stereotype gitu saat kita bicara soal sinema Indonesia, dan ini dirasakan dari hal-hal kecil sebenarnya. Seringkali misalnya gini, saya suka sekali bicara soal ruang mikro gitu, dan makronya perempuan gitu, bahkan misalnya dengan kompleksitas mereka gitu, bagaimana saat mereka memutuskan sesuatu atau menghadapi sesuatu, kita tahu tidak semudah itu gitu, tidak kompleks gitu, kompleks, dan ada ruang-ruang yang kecil-kecil. Nah, sering sekali saat saya membuat film, di editing itu bagian-bagian yang, dan buat saya sendiri kan sebenarnya film itu seperti girls talk ya gitu. Kalau buat saya sebagai perempuan tuh rasanya saat saya membuat film, saya jadi kayak bisa kayak lagi ngobrol sesama perempuan gitu. Dengan saya punya karakter perempuan juga, saya jadi kayak lagi ngobrol aja, lagi girls talk aja gitu, dan itu menarik banget. Tapi kadang-kadang girls talk itu di editing dengan formula film itu tidak masuk. Maksudnya tidak masuk adalah ini yang selalu saya jadi sering sekali berpikir bahwa ya memang formula film kita, formula film secara general gitu, atau bahkan sinema kita tuh juga memang cukup maskulin ya ternyata gitu, karena memang semua based on informasi aja, informatif gitu. Rasanya tuh begitu ada, misalnya saya bikin adegan panjang gitu, cewek-cewek ngobrol. Buat saya menarik banget apa yang mereka omongin gitu. Dan saat, biasanya nih kalau saya ngedit gitu, preview, pasti beda tanggapan misalnya co-producer saya yang laki-laki sama co-producer saya yang perempuan. Itu beda banget. Banyak sekali yang adegan-adegan misalnya buat laki-laki ini apa sih gitu. Kayak ngapain sih ngomongin kayak gini, nggak ada pentingnya untuk cerita, udah dihapus aja gitu. Tapi buat yang perempuan kayak ini aku relate banget ngomongin ini gitu, ya ampun dia bisa gini, aku dapat ini. Itu berbeda sekali cara perempuan, dan saya juga maksudnya baru sadar saat kayak berkali-kali membuat hal kayak gitu, karena kan saya sangat intuitif dan organik juga sebenarnya saya saat membuat film gitu. Semakin sini saya semakin sadar bahwa kadang-kadang ada komen yang emang iya emang beda. Maksudnya saat melihat film saya, komen laki-laki sama komen perempuan tuh bisa beda banget gitu. Yang menarik buat laki-laki yang bisa jadi yang gak menarik buat perempuan, yang menarik buat perempuan bisa jadi gak menarik buat laki-laki gitu. Dan itu semakin saya sadari adegan-adegan yang seperti apa biasanya yang seperti itu gitu.
dan sebisa mungkin saya justru pasti akan membela yang lebih menarik buat perempuan, karena berarti itu yang biasanya selalu dihapus gitu kan dari proses-proses pembuatan film kita gitu, dan rasanya penting gitu untuk mempunyai ya mungkin apa ya struktur-struktur yang lain, mungkin untuk punya adegan-adegan yang lain gitu. Ya mungkin seperti kayak sendiri Diana sendiri gitu juga nggak bisa jadi banyak orang yang nggak terlalu relate gitu, karena hal-hal yang kecil di situ pasti buat perempuan itu relate banget. Ya terima kasih Mbak Ani. Ini menarik karena sebetulnya kami juga di teman-teman sedang di asosiasi sedang melakukan sebuah long term project mengenai inklusivitas dalam sekolah, kurikulum sekolah film. Apakah kejadian-kejadian yang dialami Mbak Mila, Mbak Dini itu memang bermula dari bagaimana kurikulum sekolah film itu tidak inklusif sehingga sense of gendernya mungkin masih kurang dan itu teraplikasi di dunia kerja, dunia industri. Mungkin kita nggak tahu, tapi kita coba meneliti itu. Iya, saya juga sebenarnya itu ya baru disadari saat mengalami kan sebenarnya ya Mas gitu. Maksudnya kalau sebelumnya kan sebenarnya nggak hal-hal yang tidak terlihat juga sama saya. Iya, Mbak Kamila boleh nambahkan Mas Iga? Iya, silakan Bu. Iya, jadi kalau dari penelitian saya sebenarnya saya kan kemudian membaca banyak rujukan juga. Memang sepertinya film itu menjadi dunia laki-laki Mbak Kamila. Kita lihat saja berapa persen sutradara perempuan. Hanya 10% loh di Indonesia itu sutradara perempuan. Itu pun tidak semua filmnya menyuarakan perempuan. Ada beberapa sutradara perempuan tapi filmnya juga masih misoginis misalnya begitu. Intinya bahwa film sutradara perempuan yang berperspektif perempuan pun menjadi sedikit sekali. Ini kan menjadi problem juga mungkin buat teman-teman ya. Mbak Kamila mungkin bisa menyampaikan ini untuk teman-teman filmmaker ini. Intinya bahwa masih belum ada yang serius ya tertarik untuk membuat film tentang perempuan yang memang berperspektif perempuan. Ini persoalan yang mungkin dihadapi di dunia perfilman kita gitu ya. Baik film, terutama film-film bioskop ya tentu saja. Jadi dari penelitian saya itu hanya 10% sutradara perempuan, sementara filmnya yang berperspektif perempuan itu lebih sedikit lagi gitu. Nah, ini problem mungkin ya, bagaimana melalui film sebenarnya kita bisa menyuarakan keadilan gender ya, karena persoalan gender itu kan ketidakadilan gender itu kan persoalan yang tidak selesai begitu saja ya, terus bergulir ya, dan kita melihat bahwa itu menjadi PR bersama sebenarnya ya. Gitu Mas Iga? Mungkin bisa menanggapi juga gitu ya. Monggo, Mbak Kamila, silakan. Mungkin kalau keinginan dan keseriusan itu ada, tapi memang yang berat itu sebenarnya ini yang saya rasakan saja sih sebenarnya. Di awal, karena memang betul Bu, tidak hanya sinemanya, tapi cara bekerja produksi film itu kan sebenarnya dunia laki-laki sekali ya gitu. Saat kita bicara soal waktu gitu, jam kerja yang tidak menentu, benar-benar di ruang-ruang ya memang itu dunia laki-laki gitu. Saat saya memulai karir memang seringkali saya merasa saat saya mau masuk di sini dan bicara lewat medium film, saya rasanya seperti harus jadi laki-laki gitu. Saya harus berani, saya harus jadi perempuan yang ya berani dan verbal dan ya perempuan-perempuan feminis yang seperti yang biasa kita ingin lihat gitu. Tapi saya sadar betul bahwa sebenarnya saya tidak seperti itu secara karakter gitu. Saya tuh cukup cengeng, cukup emosional gitu, yang memang di awal-awal itu cukup berat untuk saya, untuk kayak aduh bisa nggak ya gitu ada di dunia seperti ini gitu, yang kayak aduh nanti kalau sutradaranya nangis gimana gitu. Padahal dan saya merasa bahwa tapi kenapa ya itu nggak boleh, kayak maksudnya kan sebenarnya nggak apa-apa gitu, ya saya harusnya saya boleh jadi perempuan gitu kan, saya boleh untuk nangis, saya boleh untuk kayak sentimental gitu, saya boleh untuk kayak kompleks gitu. Nah itu yang sebenarnya juga akhirnya memaksa saya juga untuk bekerja dengan pertama dengan cara saya sendiri gitu. Yang memang di awal-awal saya jadi kadang-kadang saya jadi memang harus bilang ke orang yang bekerja sama saya, misalnya kameramen atau apa gitu, bahwa
benar mau kerja sama aku karena aku cengeng loh gitu, aku gampang nangis loh, jadi kayak harus gitu karena memang karena memang rasanya harusnya tidak seperti itu gitu. Dan itu juga yang membuat saya jadi ingin membuat film-film yang membolehkan itu gitu, karena saya juga ingin untuk saya gitu sebagai karakter juga bisa ada di ruang-ruang ini gitu, bahwa nggak apa-apa untuk membuat film sambil menyusui gitu. Waktu itu saya kan memang beberapa, karena anak saya waktu masih kecil-kecil, saya bawa anak saya untuk menyusuin di lokasi, saya bawa anak saya ya. Kemudian memang saya harus jadi bilang ke tim saya bahwa mereka tidak hanya bekerja dengan sutradara tapi sebagai dengan ibu juga. Jadi saya juga sudah bilang sama mereka, kalau kalian tidak nyaman tidak apa-apa, tapi ini cara bekerja saya. Maksudnya kalau tidak nyaman dan tidak mau bekerja di sini juga nggak apa-apa, tapi memang saya butuh hal-hal yang memang membuat saya merasa nyaman bahwa saya seorang ibu dan sutradara di lokasi, dan saya juga memberikan ruang-ruang yang memang biasanya tidak ada di sini gitu. Jadi emang itu, dan itu memang effortnya besar sekali. Jadi memang saya juga cukup memahami sutradara-sutradara perempuan yang mungkin dia belum bisa menemukan apa, masih pingin kayak oke, kalau gue mau di sini aku mesti kayak gini gitu. Itu juga saya bisa memahami itu karena memang rasanya seperti itu gitu. Kalau mau di sini emang harus berani, harus bisa ini, harus seperti laki-laki gitu. Tapi saya, karena saya pingin, karena saya melihat film itu seperti rumah saya juga, jadi saya rasanya tidak bisa bekerja seperti itu gitu. Sehingga saya harus membuat cara saya sendiri, bahasa saya sendiri, ruang-ruang yang saya ciptakan sendiri untuk saya yang sebenarnya saya rasa nggak punya ruang di situ. Sebenarnya seperti itu sih. Makasih, diskusi yang menarik Tulis dan Mbak Dini. Ini walaupun sedikit bergeser tema anak-anak. Bergeser jadi tema perempuan. Gimana ini? Nggak apa-apa, ada satu pertanyaan masuk. Oke. Okay. Oh, oke, okay. Ini pertanyaan terakhir mungkin ya, tapi tetap mengarah ke perempuan. Mbak Dini, kalau kita bicara soal tokoh anak-anak, film-film Mbak Dini rata-rata menurut tokoh anak-anak, tapi yang saya catat adalah absennya tokoh bapak. Bentar, saya cek. Oh ya, absen tokoh pertama, bapak pertama meninggal, yang bapak kedua tidak terlihat. Nah, apakah ini berarti Mbak Dini lebih mengutamakan relasi anak-anak, terutama anak perempuan dengan sosok ibu? Apakah ini merupakan pergeseran, ataukah ini merupakan pengalaman atau sudut pandang Mbak Dini yang sifatnya personal? Yeah. Nah, silakan Mbak Dini. Oke, ini juga yang menarik karena memang benar banget banyak orang yang bilang, aduh kalau film-filmnya Dini itu semua nggak ada. Semua cowoknya diabsenkan gitu. Yang sebenarnya saya sungguh tidak melakukan itu secara intensional sebenarnya. Jadi memang, tapi memang benar bahwa saya sangat menyukai relasi ibu dan anak. Itu relasi yang buat saya ya sangat personal dan sangat sentimental gitu, sehingga memang saya sangat menyukai mengolah relasi ini gitu. Yang kedua adalah sebenarnya saya sejujurnya karakter-karakter bapak di film saya itu selalu ada pada saat syuting, tapi selalu hilang pada saat editing. Jadi sebenarnya nggak pernah intensional. Kenapa? Dan itu juga saya selalu bingung kenapa ya. Pada saat editing kenapa jadi nggak ada ruang ya karakter-karakter laki-laki ini, jadi saya selalu harus hapus gitu. Tapi makin sini akhirnya saya makin menemukan bahwa memang, karena tadi saya bilang saya itu suka sekali mengolah gitu, mengulik ruang-ruang perempuan yang sedetail mungkin, sekecil dan sebesar mungkin gitu. Nah di saat seperti itu memang fokus kita jadi memang terhanyut pada karakter itu, sehingga rasanya begitu ada hal yang lain di luar itu jadi distracting gitu kepada ceritanya gitu. Nah di titik-titik itu tuh biasanya karakter laki-lakinya pada jadi hilang di editing gitu. Nah sendiri Diana sendiri sebenarnya saya sangat amat membuat semua adegan dari perspektif laki-lakinya gitu.
Tapi itu yang juga jadi membuat karakter perempuannya jadi nggak jelas gitu. Jadi ini mau perspektifnya mana sih sebenarnya? Dan saat saya pingin secara rasa itu kita berada pada karakter utamanya yang which is karakter perempuan, mau nggak mau memang itu harus dikorbankan jadinya gitu. Perspektif lain yang mengganggu, maksudnya yang jadi membingungkan ini jadi memang harus dibuang gitu. Begitu juga skala-skala, ada sebenarnya banyak adegan bapaknya. Tapi karena memang relasi ibu dan anak, relasi anaknya ini, karena saya sering bicara hal-hal yang kecil ya, dan itu selalu butuh waktu gitu. Itu selalu butuh ruang, butuh durasi, karena ngomongin hal yang kecil dan intens gitu. Nah, saat misalnya saat kita pingin berada bersama itu terus, mau nggak mau itu harus memang dikedepankan gitu. Nah, ini memang maksudnya sebagai filmmaker tentu saja buat saya ini catatan yang tidak baik juga sebenarnya gitu. Maksudnya saya juga sebagai filmmaker harus mampu membuat dua karakter dengan seimbang gitu. Tapi memang itu ada, saya jadi sadar bahwa ada kecenderungan, ada intuisi yang memang default gitu ya. Terlalu seperti itu karena saya terlalu seru menangkap semua elemen karakter perempuannya ini gitu. Tapi emang kalau saya lihat dari film-film pertama, film pendeknya Mbak Andini juga sejak awal memang tokoh pria itu memang absen sih ya. Artinya iya. Secara fisik maupun secara naratif absen dan menjadi apa ya, the evil one. I'm sorry to say that but Tapi menurut saya malah film layar lebar Mbak Dini lebih akomodatif, tetap ada tapi dalam sosok misalnya meninggal, kemudian kehadiran si Reza, kemudian itu juga menjadi semacam kehadiran sosok laki-laki walaupun dia dalam konteks karena dimusuhi akhirnya karena dia perebut, dan skala memang totally gone sih, hanya muncul sebagai suara kemudian hilang sama sekali. Ini barangkali memang refleksi ideologi ya yang muncul secara tidak sadar walaupun tadi produksinya ada tapi editingnya dihilangin. Kayak tiba-tiba di editing tidak ada ruangnya gitu. Jadi kayak ya, itu memang ya emang itu catatan yang maksudnya buat diri saya sendiri juga itu sebuah catatan yang selalu penting untuk saya lihat lagi. Mungkin nanti boleh kalau bikin riset lanjutannya harus ke Mbak Kamila Andini dulu nih. Soalnya kejadian sebaliknya terjadi di saudara perempuan yang lain ini. Justru tokoh perempuannya hilang ketika proses editing, jangan-jangan begitu. Baik kawan-kawan, terima kasih sudah hadir pada diskusi siang ini, cukup gayeng. Terima kasih Mbak Kamila sudah meluangkan waktu juga dengan kesibukannya. Sebelum saya tutup ini, saya informasi juga bahwa Mbak Kamila sudah rilis loh satu film lagi, Angel Signs ya, Omnibus kalau salah. Nah iya, saya baru rilis di Jepang sih memang. Sebenarnya itu film pendek, Omnibus, saya bikin film pendek dengan beberapa sutradara Asia gitu ya, dari Thailand. Namanya. Semua film silent, maksudnya nggak ada dialognya memang. Berbasis dari manga Jepang. Jadi memang mengadaptasi dari manga, terus mau bikin film pendek. Dan sebenarnya itu satu-satunya film saya yang tokoh utamanya laki-laki. Meskipun perannya sebagai ibu tetap. Nah, saya juga mau bertanya itu. Saya belum baca, belum nonton filmnya, cuma baca sinopsisnya jadi menarik ini. Apakah ini menjadi semacam antitesis, tapi kok ujung-ujungnya sama juga akhirnya? Coba kita lihat ya. Maksudnya kadang-kadang saya karena sangat organik itu, jadi kalau bikin film saya juga nggak sadar melakukan hal-hal sih. Jadi tapi nanti saya selalu sebenarnya ingin mendapatkan tanggapan-tanggapan. Jadi saya selalu senang dengan diskusi-diskusi ini, ada penanggap, juga beberapa kali menulis film saya. Karena itu jadi saya bisa melihat diri saya dengan objektif gitu lewat tulisan dari teman-teman yang nonton dan menulis gitu tentang film ini. Baik, terima kasih sekali lagi kawan-kawan, terima kasih Mbak Kamila, terima kasih Bulis, Bu Yuyun, Mas Irfan yang sudah hadir di acara diskusi siang ini. Sabtu-sabtu diskusi tapi menyenangkan karena ada Mbak Kamila dan bisa konfirmasi langsung dari setelah menonton film-filmnya, bisa diskusi langsung dengan saudaranya. Itu kesempatan yang langka sebetulnya. Karena apalagi kalau justru pandemi memungkinkan itu sebetulnya malah. Dengan lebih leluasa.
lebih luas ya. Coba kalau offline itu saya bisa bayangkan ribetnya mendatangkan Mbak Kamila ini. Ngatur waktunya soalnya. Enggak, kok kan udah di-book dari jauh hari. Oh iya, sudah. 3 bulan itu sudah 3 bulan saya membooking. Biar enggak berubah lagi. Saya takutnya nanti ada jadwal syuting nanti sendiri ya. Oke, mau ada closing statement Mbak Kamila buat teman-teman mahasiswa yang mungkin mau produksi film, yang mungkin pengen jadi sutradara film? Ya, sebenarnya itu sih, kalau saya memang di awal-awal membuat film itu kan sejujurnya kita tidak tahu ya sebenarnya kita itu siapa sebagai kreator gitu. Maksudnya kita juga nggak tahu kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, film kayak apa sih yang ingin kita omongin aja tuh sebenarnya bahkan kita juga masih nyari, belum tahu apa-apa gitu. Jadi memang penting untuk menciptakan ruang atau mengambil ruang-ruang yang emang memberikan kamu ruang untuk mencari siapa kamu gitu. Karena ya itu tadi, kalau misalnya sudah masuk ke industri tapi belum, sebenarnya belum tahu apa ya signature kita, default kita gitu, filmmaker, ruangnya akan semakin susah dicari gitu, dan jadi tidak bisa merasakan hal-hal kecil misalnya seperti yang tadi mungkin saya rasakan soal perempuan apa, soal dunia seperti apa dan lain-lain. Jadi mungkin kalau baru-baru mau mulai coba cari ruang-ruang yang itu sih gitu, yang bisa mencari sebenarnya kita tuh siapa sih gitu sebagai seorang sutradara atau filmmaker lain. Baik, terima kasih kalau begitu. Saya lagi terima kasih Mbak Kamila sudah hadir untuk berbagi perspektif dan ilmu ke kita, ke kami. Terima kasih buat teman-teman yang juga sudah hadir pada acara ini. Mungkin ini ritual terakhir. Saya minta teman-teman untuk on cam, saya ingin screen cap foto acara kita, siapa yang hadir. Sekaligus mungkin nanti siapa tahu jarang-jarang bisa foto bareng Mbak Kamila misalnya. Sibuk. Atau jangan-jangan bisa foto sama saya mungkin, nggak tahu lagi sih. Terima kasih ya Mbak Kamila ya. Sama-sama Ibu Liz, terima kasih juga. Ini buat teman-teman yang sudah hadir di sini, mohon maaf mengganggu waktunya di hari Minggu, ya sorry hari Sabtu untuk saya suruh di depan layar. Baik, kita mulai 1, 2, 3. Layar pertama, sebentar. Layar kedua, 1, 2, 3. Oke, dua layar sudah cukup. Terima kasih. Saya lagi. Terima Mbak Kamila. Kasih juga, Mas Iga. Sampai sama, ketemu. Saya kepengen datang ke Jogja sih sebenarnya, cuman sekarang masih belum bisa. Saya lewat online aja lah, nonton online. Iya, nonton online di film. Semuanya online kok, diskusinya juga online. Online juga ya, di JAF, kemudian Festival Film Dokumenter juga ada, yang sedang berlangsung di Jakarta ada Festival Film Madani juga, itu ya. Kalau pengen belajar soal dunia film Timur Tengah, banyak ya, di sana. Timur Tengah, mungkin bisa nonton film Madani itu. Iya. Jadi kita lebih kenal lagi kayak tadi, nggak cuma. Betul. Kenal. Dari persepsinya aja. Doang. Gitu. Kayaknya aja. Oke, terima kasih sekali lagi. Saya close the Zoom room. Terima kasih. Tetap sehat, tetap di rumah. Dan jaga kesehatan selalu. Terima kasih.